Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rusia meluncurkan rudal jelajah kaliber dari laut ke arah 4 pangkalan minyak Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis membagikan rekaman video yang diklaim sebagai rudal jelajah kaliber yang tengah diluncurkan dari laut. Menurut juru bicara Kemenhan Igor Konashkenov, rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari laut dan udara berhasil menghancurkan 4 pangkalan penyimpanan minyak di sekitar Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kharkiv, dan Chugiv. Awak kapal Rusia melakukan peluncuran ganda 4 rudal jelajah kaliber di target darat di wilayah Ukraina. Уничтожены 4 базы хранения горючесмазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе.